anak-anak yang menjadi pelaku kriminal. Gitu. Ini karena nekat mencuri di sebuah puskesmas, dua anak ini masih di bawah umur harus berurusan dengan kepolisian. Dari tangan kedua pelaku, tersangka polisi mengamankan satu unit laptop. Ini kan hasil, ini kemarin mereka merusih, jadi dia ini. Nah ini nah, ini, tapi dia kami pasang teralin. Jadi kacau ya kemarin. Ya, ini OC 14 tahun dan AD 15 tahun. Lokasi pencurian ini terletak di sebuah puskesmas Jalan Adi Kusno, Kertapati, Palembang. Dan kedua tersangka ini memang nekat mencuri dengan cara membobol ventilasi kamar mandi pada malam hari dengan memanjat tower yang berada di belakang puskesmas. Sesampainya di salah satu ruangan, mereka kemudian mengambil laptop. Tak butuh waktu lama, polisi menangkapnya. Para tersangka ditangkap di rumahnya masing-masing beserta barang buktinya. Saat ini kedua pelaku masih diperiksa kepolisian.